Hai teman, ketemu lagi sama aku Risma Simbolon di channel YouTubeku Risma Simbolon Official. Nah, kali ini aku lagi bikin nail art sama paribanku nih, namanya Alexander Situmorang, ya kan? Jadi ini kita udah mulai, kita mau bikin nail art yang extension akrilik ya. Jadi sebelumnya kuku asliku udah ditambahin sama extension di lem, terus dipotong. Jadi ya panjangnya segini, kayaknya cukup. Nah, ini Alex lagi bikinin akriliknya nih sebelum nanti dilukis-lukis dan dihias ya. Ikutin terus, mudah-mudahan kalian dapat inspirasi ataupun dapat ide-ide baru nih untuk bikin kuku kalian semakin cantik dan cetar ya. Oke deh, selamat menikmati, enjoy. What lost? You lost your PS4? Oh, come on. Where'd you put it? I mean, like last time. Oh. Alright. Yeah, look at this. Let's take a look. Ovi, I want to show your nails to Charisma. Your beautiful fancy nails. Oh, wow. Tinggal tempel doang. Look, yeah, can you do it? Enough, can you do it? Sudah ambil juga. But this is good, like, all right. Itu ambil. Oh iya, ya, pink sama putih. Gue gak ada pink. Ya udah. Itu gak ada pink. Ya,
This is the next section. After you go? Yeah. I thought three smart. Don't worry about the uneven one. And you can just make half it. Let me know when it's nice. Yeah. Let me know. Yeah. Ditambahin jadi rata. Yang ini kan gepeng banget. Nanti mau ditambahin biar dia seimbang. Dari samping itu lihat tuh. Kelihatan banget ditambahin. Background ini kata cinta dong. Tadi salon sini di charge berapa? Kayak gini bisa sampai 150. Setelah dibuat akriliknya, jadinya udah seimbang semuanya. Nih hasilnya kayak gini. Barulah di apa ya?
dilicinin gitu ya, di buffer pakai alat. Alatnya kayak gini gitu. Jadi diratain, dihalusin supaya smooth gitu. Nah, setelah dilicinin baru kita buffer ya. Jadi benar-benar licin, enggak ada sisa-sisa lagi. Enggak ada yang tajam-tajam. Jadi ini proses berikutnya. Thank you.
Ya kalau lu punya pengen gak? Enggak, maksudnya dia gak ngerti gitu loh. Dipuasin sebelum dibawa. Nah, setelah licin semuanya udah halus, kita mau mulai mewarnai, menggambar, dan menghias ya. Jadi ini kita kasih base. Base-nya kita pakai gel ya, jadi bukan kutek biasa, jadi gel. Jadi ini base-nya untuk gel. Setelah kita kasih base, lalu kita panasin supaya cepat kering. Ya, setelah kita kasih base, tibalah saatnya kita mewarnai. Nah, untuk gambarnya atau desainnya, kalian bisa Google aja ya untuk nail art. Jadi, sesuai selera, sesuai kreativitas, dan sesuai kebutuhannya. Kalau aku kali ini kita pengen kasih base warna merah menyala, biar tampak dari jauh juga bagaimana gitu ya, kinclong gitu. Oke deh, yuk kita mulai. Kalau Dove itu dipakai apa tuh, kenapa dia jadi Dove? Tadi gue nanya tau aku ke dia, Jovian Boy. You know already, bang. You always stupid. So stupid. Stop your drama. You go. Oh, merah masuk ke gold. Masuk ke silver. Thank you.
Nah, inilah hasilnya. Baru dua jari nih, yang satu kita bikin dot, yang satu kita kombinasiin sama glitter gold. Jadi rencananya setiap jari beda-beda nih desainnya. Ini tergantung kreativitas kalian ya, dan tentunya kalian juga mesti punya banyak pernak-perniknya gitu ya, seperti batu-batuan, bunga-bungaan, dan juga warna-warna catnya untuk kombinasi gitu. Nah, ini Alex mau bikin batu-batuannya Swarovski. Cucu ya. Nah, cakep bener deh. Maksudnya? Panjang atas apa maksudnya? Diamond. Oh, iya coba aja. Soalnya kan dia dog kan? Atau mau tiga aja, satu, dua, tiga. Ya, boleh. Oke. Terus ke bawah lho. Ini mau apa? Lo gini-giniin itu. Untuk swirling ya? Iya. Swirlingnya pakai kayak apa ya? Warna putih. Atau gue mau giniin bunga aja? Silver? Ya boleh lah. Bunga sih aja lah. Ini juga bagus sih bunga kalau ini. Masalah seserah kami. Merah ya? Dia sudah jadi. Aku suka. Tuh, keren banget kan. Jadi ini kreativitas sendiri ya. Bukannya tempelan beli udah jadi, enggak. Ini benar-benar dilukis sendiri, ide sendiri, peralatan sendiri, modal sendiri ya kan. Nah, inilah hasilnya dari kreativitas Alexander Situmorang ya kan. Keren banget. Tuh. Nah, ini diperkirakan bisa lah sampai 1 bulan ya bertahan. Gimana menurut kalian? Keren gak? Keren gak? Keren gak? Keren gak? Lucu. Thank you sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe,
dan tentunya dibagikan ke teman-teman semuanya ya. Bye, sampai ketemu lagi. Godless. Keren, keren, keren. Oh, skip it.